tawuran ya Jun? Kayaknya terhadap kasus 365 atau dikenal dengan curas yang sering terjadi di RW 12 Kebon Pisang, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dikenal kronologinya yaitu berawal dari korban melihat iklan di Facebook dengan akun Bang R. Setelah melihat akun Bang R, itu menawarkan satu buah handphone Vivo seharga Rp950.000. Karena korban tertarik dengan iklan handphone tersebut, lalu menghubungi tersangka inisial AD untuk bertemu di Pasar Warakas. Setelah bertemu di Pasar Warakas, inisial AB. AB, dari hasil keterangan AB itulah dia mengaku bahwa dia yang mengalukan kurir itu aktor intelektualnya yang menawarkan handphone inisial Bang R itu lari ke Kerawang. Itu ada 20 korban lagi, kita akan pemanggilan diantaranya yang kejadian di RW 12 Kebon Pisang itu ada 20 kejadian, jadi kita cross check dari korban-korban yang lain apakah benar tersangka AB dan AD ini ataukah tidak pidana pencurian kekerasan. Berikut tas-tasannya. Jadi handphone sudah ada di tangan tersangka. Namun boleh Pak jangan lupa subscribe ya.